kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, terutama kegiatan K3 yang ada di RW 07. Berikut kegiatan olahraga sepanjang tahun. Jadi alhamdulillah di olahraga sepanjang tahun kita kemarin sudah melaksanakan di SMP 190 maupun di SMP 278, berjalan dengan kondusif berkat teman-teman semua yang kemarin ikut masuk berpartisipasi. Itu memang sudah menjadi tugas kita. Apapun kegiatan yang ada atau diperkarsai oleh Kelurahan Kamal, PPSU adalah motor penggerak. Jadi jangan dianggap karena PPSU itu berkaitan dengan sarana dan prasarana, berkaitan dengan PHB, berkaitan dengan zona-zona yang notabene-nya itu kebersihan, itu semua itu hanya bagian. Tetapi teman-teman rasakan bahwa kalau memang jadi pemerintahan, semua lini, semua sektor kita mengikuti kegiatan itu, baik nonton bareng, ada kegiatan bola, sepak bola, itu harus diikutkan. Nah, contohnya seperti saya Satpol PP, yaitu di bidang penertiban, ketertiban umum. Tapi di Epetra kadang-kadang ikut, ya kan? Di kegiatan apa ikut itu. Jadi kita harus bersinergi ya seperti itu. Apapun kegiatannya, yang penting tidak melanggar ketentuan undang-undang. Itu bervariatif, itu bagian juga dari disiplin. Ya mungkin dari saya sekian, karena udah ada yang mau mengasih arahan. Saya mohon maaf kalau terlalu lama. Sekali lagi, tetap teman-teman disiplin, baik itu jam masuk maupun jam pulang dan kegiatan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.